Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Kepolisian Sektor Padang Jaya, Polres Bengkulu Utara, Polda Bengkulu berhasil meraih Kompolnas Award tahun 2024 kategori 10 polsek terbaik se-Indonesia dengan berbagai inovasi yang dinilai membantu masyarakat sekitar. Indonesia kepada kalian. Wakil Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara Polda Bengkulu Kompol Kadek Suwantoro menjelaskan, masuknya Polsek Padang Jaya dalam seluruh polsek terbaik se-Indonesia ini merupakan hasil kerja para personil Polsek Padang Jaya dan masyarakat sekitar yang terus bahu-membahu bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kompol Kadek juga menjelaskan ada beberapa program inovasi yang dibuat Polsek Padang Jaya yang dinilai oleh Kompolnas mampu membantu masyarakat dan bermanfaat. Salah satunya program membangun desa, program tambal jalan berlubang, program problem solving, dan program lainnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemberian penghargaan Kompolnas Award diberikan langsung oleh Kapolri dan Ketua Kompolnas di Jakarta. Jadi penghargaan ini akan menjadikan pemicu atau daya pacu untuk polsek lainnya juga untuk bisa memberikan berkontribusi, menyumbangkan atau menampilkan ide kreatif, inovatif di polseknya masing-masing yang bisa nanti kita kemas yang intinya untuk kemanfaatan masyarakat. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.